Setelah keluar dari penjara, hacker ini direkrut pemerintah. Awalnya, pria yang bernama Ngomin He ditangkap karena mencuri data pribadi ratusan juta orang Amerika. Setelah menjalin hukuman 7 tahun di penjara Amerika, Ngomin He lalu dipulangkan ke negara asalnya Vietnam. Dengan kemampuan bakat yang dimiliki Ngomin He, pemerintah Vietnam langsung merekrutnya dan bekerja di pusat keamanan cyber nasional.